Kita dengar orang mati Mekah pun kita dah respect. Oh, jemaah kita seorang meninggal Mekah, Masya Allah, hebat. Dapat pula SMS, WhatsApp group, Haji sekian-sekian pulang ke Rahmatullah, meninggal di Madinah pagi tadi dan akan dikebumikan di Baqi'. Masya Allah, dah meninggal di Madinah, kebumi pula di Baqi'. Ini memang jackpot betul lah. 777 dia dapat. Musim haji, Madinah, bandar Nabi, kebumi di Baqi'. Kita pun kagum lah. Datang ke rumah, jumpa isteri dan anak-anak dia. Apa amalan arwah ni agaknya ya? Hebat betul dia mati di Madinah, kebumi di Baqi'. Hello, itu baru kebumi di Baqi'. Umar Al-Khattab dengan Abu Bakar kebumi kat kaki Nabi. Takkan kau tak boleh respect? Alah, dia kebumi tu dia suruh. Suruh apa dah mati? Kalau orang tak nak tanam boleh, orang tak tanam. Allah muliakan dia. Fikir logik begitu sudahlah. Nak benci tentu arah tu kenapa? Ini minta maaf pun kalau kita mentikaikan akidah siat. Kita tak selesa lah. Kita, nenek moyang kita tak ajar begitu lah. Benci orang yang kita tak kenal melampau-lampau. Tapi orang Melayu ni sebenarnya, dia dengan Sayyidina Ali ni memang dia ada taksub sikit. Tapi bukan sebab kita Syiah, memang ada taksub sikit lah. Sebab itu orang Melayu ni, apa saja yang kuat, gagah, perkasa, semua nisbah kepada Ali. Sampaikan minuman keras, saya panggil minuman keras, bukan yang haram tu, minuman yang mengeraskan tu, namanya tongkat Ali. Saya pun tak faham apa kena-mengena kau masukkan nama Ali dalam tu. Mungkin orang akan kata, tak ada kena-mengena Sayyidina Ali Ustaz. Apa tak ada kena-mengena? Tongkat Ali lawannya kacit Fatimah. Fatimah isteri dia. Apa benda tak ada kena-mengena? Saya ingat kena elok-elok sikit lah. Tukar nama lain. Sayyidina Ali, dia tak terkenal dengan tongkat. Dia kenal dengan pedang. Yang terkenal dengan tongkat, Nabi Musa. Nabi Musa, tongkat dia belah laut, ketuk laut, laut terbelah. Campak ke tanah menjadi ular. Jadi kita buat produk baru. Tongkat Musa, campak ke tanah menjadi ular. Pukul ke laut, laut terbelah. Gunakan tongkat Musa. Ya, gitu kan. Panggil gambar Pak Haji pakai serban. Oh, mesti laku. Kemudian Syiah, maaf, kita tak menghina dia. Tapi sampai dia menolak Quran, tu kita tak selesa juga. Mashaf Usmani yang kita baca tu, dia tolak. Sama juga dia mengkapirkan sahabat-sahabat sehingga kata mereka, sahabat Nabi yang betul-betul beriman tak sampai 10 orang. Engkau tahu mana? Kau ada ke zaman itu? Janganlah lebih-lebih sangat. Hearsay je tu. Wallahu'alam ya. Tak boleh lebih-lebih, kan ngutuk dia marah. Dia orang ramai, Syiah ramai, kita tak napi. Tapi kita kata beginilah, jangan bawa dia pucung lah, cari tempat lain.